Selamat pagi pemirsa, inilah headline news Metro TV Bangkit Bergerak Bersama. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif mengatakan usai Undang-Undang KUHP baru disahkan pada Selasa 6 Desember kemarin, pemerintah akan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Salah satunya terkait batasan kritik dan juga penghinaan. Sudah diatur juga di dalam penjelasan ya. Jadi penghinaan dalam hukum pidana itu hanya ada dua. Satu adalah menista dan yang kedua adalah memfitnah. Itu sudah dijelaskan. Saya kira persoalan fitnah itu dimanapun di dunia ini adalah suatu apa namanya perbuatan tercela dan itu melanggar ajaran agama. Jadi inti dari penghinaan itu hanya dua, menista. Menista itu merendahkan martabat seseorang ya. Misalnya dengan menyamakan seseorang dengan kebun binatang, misalnya seperti itu. Sementara menfitnah itu kan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya diketahui bahwa dia tidak melakukan perbuatan.